pendapat. Mana pas dia makan dua kolam. Ya? Yang pun dia makan, yang ini pun dia makan dua kolam. Kita bergerak secara kolektif, sama-sama mendapat faedah, sama-sama menunaikan tanggungjawab bersama. Apa yang pentinglah kita dapat menubuhkan satu kerajaan yang berjaya, yang baik, yang telus, yang dapat pentadbiran dengan sebaik-baiknya. Ya. Walaupun soalan tu soalan andaian, kita berpijak di dalam kenyataan yang ada pada hari ini. Kenyataan yang ada pada hari ini ialah ada tiga parti besar orang Melayu, iaitulah UMNO, PAS dan Bersatu. Ini yang penting jadi tonggak. Dalam masa yang sama, ada parti-parti lain. Ada UMNO, ada gabungan Barisan Nasional. Bersatu ada gabungan dia dan PAS ada gagasan sejahtera. Ini sudah mencukupi gabungan ini melibatkan semua rakyat masyarakat majmuk. Parti lain nak tumpang tubuh, tentu pula amri mereka. Kita tak kata-kata. Ya. Walaupun dalam masa yang singkat kita memegang jawatan, kita membuat pemantauan dari semasa ke semasa setiap kementerian. Yang kita menerima pengaduan daripada semua pihak yang mengadu tentang kabinet yang kita pegang, tugas yang kita ambil. Sebaik saya mendapat laporan, kita bertindak. Dengan sebab itu, kita mengatasi segala masalah yang dihadapi. Alhamdulillah. Ya. Walaupun kita mengambil alih kerajaan melalui wakil-wakil rakyat, bukan undian rakyat secara langsung, kita membentuk kerajaan melalui wakil-wakil rakyat yang diundi oleh rakyat. Rakyat mengundi dia. Apa yang penting, wakil rakyat ini menjalankan tugas di kawasan masing-masing. Itu yang perlu kita gerakkan. Dengan sebab itu, kita tidak gentar menghadapi PRU15 kerana kita menggerakkan wakil-wakil rakyat kita yang dipilih rakyat walaupun dia sudah pindah parti. Itu yang pentingnya ialah rakyat melihat dia menjalankan tugas. Berapa jumlah kursi yang PAS minta untuk bertanding di PRU15? Nanti penamaan calon. Sehingga hari ini mereka yang mencabar gagal. Sama ada undi peringkat dasar belanjawan, undi peringkat jawatan kuasa, kita mendapat kejayaan walaupun menjadi cian tipis. Dalam amalan demokrasi, walaupun menang satu undi sudah sah. Ini yang penting. Yang boleh jalan dengan tugas. Dan mereka berusaha itu gagal. Ya. Yeah. Ahli-ahli PAS sentiasa melakukan muhasabah setiap muktamar. Dan kita mendengar pandangan setiap muktamar PAS. Sehingga hari ini kita turun ke bawah, alhamdulillah, jentera-jentera PAS menjaga kerjasama yang sangat baik. Yang sangat positif kepada peranan PAS dalam kerajaan.